Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sahabat yang beriman, ada sebuah maksiat yang banyak dilakukan oleh manusia yang kebanyakan mereka tidak menyadari perbuatan ini dapat meruntuhkan semua ibadahnya, dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia seorang ahli ibadah sekalipun, ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud, akan tetapi kalau dia melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia selalu di dalam murkanya Allah dan murkanya Rasulullah. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ajuhalul Mauhub wa Munbahatul Qulub karya Alamah Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullah pada halaman 157. Di masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ada seorang lelaki bernama Al-Qamah. Dia seorang yang rajin dalam masalah ibadah sholat, puasa, dan sedekah. Namun suatu waktu dia jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah kenapa Al-Qamah yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah. Hingga sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Ammar radhiyallahu anhu untuk datang ke rumah Al-Qamah. Di sana mereka menyaksikan betapa Al-Qamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang taat pada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat la ilaha illallah. Lidah Al-Qamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bertanya, apakah Al-Qamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah tua renta, jawab Bilal apa adanya. Baiklah, temuilah ibu Al-Qamah. Aku titip salam untuknya, jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Rasulullah menyuruhkan itu kepada Bilal bin Rabah. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal menyampaikan itu pada ibu Al-Qamah tanpa menambah dan mengurangi satu kata pun. Lebih baik aku yang menemui Rasulullah, ucap ibu Al-Qamah. Meski sedikit tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, ibu Al-Qamah menemui Rasulullah, dia mengulurkan salam dan langsung disambut Rasulullah. Jadi bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Al-Qamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat la ilaha illallah? Padahal setahu saya dia seorang hamba yang rajin lagi taat. Rasulullah meminta penjelasan. Karena aku murka padanya Rasulullah, ibu Al-Qamah menjawab. Adakah alasan kenapa engkau sampai murka terhadap Al-Qamah? Karena Al-Qamah sudah menyakitiku, dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia benar menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-angguk kepala tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Al-Qamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Al-Qamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Al-Qamah sedih. Ya bagaimanapun seorang ibu mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai ibu Al-Qamah,
Sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tidak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah Al-Qumah lakukan. Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Al-Qumah berucap sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Al-Qumah. Memastikan apakah Al-Qumah sudah bisa melambangkan kalimat La ilaha illallah atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata ibu Al-Qumah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Al-Qumah, dia mendengar Al-Qumah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Al-Qumah itu. Tentang lidah Al-Qumah yang terkunci tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya. Bahwa segala amal yang dilakukan Al-Qumah tak dapat menolong karena murkanya seorang ibu kepada anaknya. Dan hari itu setelah ibunya memaafkan Al-Qumah, dia pun kembali ke rahmatullah, dia lalu dimandikan, dikapani, dan disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai sekalian kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Sahabat yang beriman, inilah dosa yang sangat besar yang dapat tertolak semua ibadah-ibadah yang lain, yaitu tidak mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua. Durhaka kepada ibu dan durhaka kepada ayah. Pada akhirnya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai dari termasuk ke dalam golongan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Amin. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.